1 cop masuk Thailand, of course yang palsu. 14 cop masuk Indonesia yang palsu. 21 cop keluar Indonesia palsu dan 6 cop rasmi kedutaan Indonesia. Jabatan Imigresen berjaya menumpaskan satu sindiket Wak Jam yang bergiat cergas dalam pemalsuan pasport dan cop keselamatan Imigresen. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Mustafar Ali berkata, sindiket berkenaan berjaya ditumpaskan dalam satu serbuan di Kampung Lindungan Petaling Jaya, Selangor kira-kira jam 10 malam semalam. Menurutnya, sindiket terbabit terkenal dalam kalangan warga asing dengan pelanggan tetap pula kebanyakannya dari Indonesia. Mustafa berkata, sindiket itu sudah bergiat aktif dalam pemalsuan dokumen sejak 5 tahun lalu dan berjaya mengaut keuntungan kira-kira RM50,000 sebulan. Pasport gambar-gambar itu dengan...